Hai semuanya, kita sambil nunggu Arif ya. Oke, ini dia. Hai. Halo, halo. Suara gue masih. Halo, denger dong. Oke. Sip. Ini pertama kalinya pakai ini jadi. Ini ada di mana? Di dinner, tempat makan di rumah. Oh, oke. Thank you ya, Arif. Tunggu, ini aku setting dulu sebentar. Oke. Siap-siap. Terlalu gelap kah? Atau aman? Enggak sih, kedengeran kok. Kedengeran dan nggak gelap juga kok. Kita perlu pakai filter-filter gitu nggak? Gitu lagi nanya. Filter-filter biar seru gitu. Ya ampun. Gimana caranya? Oh, nggak usah deh, nggak usah. Ini kan yang di bawah tuh ada Di mana sih tombol. filter? Di bawah, kalau di tempat gue sih di bawah ada tuh tempat apa? Pilih Yang filter gitu. emoji plus-plus gitu kan? Ada bintang di, ada kayak sparkling-sparklingnya gitu. Itu gue pencet, nggak ada apa-apa. Cuma ada bar Oh kosong. gitu. Ah, ya sayang sekali. Awan Ya nggak pernah sudah pakai nggak apa-apa. Instagram, berarti mungkin filternya nggak pernah ke install. Mungkin. Oke. Kita sambut teman-teman lu ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di Instagram Live Endeavor Leading Through Crisis setiap hari Rabu. Cuman kita hari ini kita mundurin jadi Kamis. Cuman minggu depan tetap di hari Rabu. Barengan Endeavor Entrepreneur kita. Dan hari ini kita kedatangan Arif Widiasa dari Agate International. Thank you Arif udah meluangkan waktunya untuk join bareng Endeavor untuk sharing malam ini. Arif itu salah satu Endeavor entrepreneur. Dulu kepilih Februari 2014 ya di International Selection Panel di Jakarta. Ini kita inget banget soalnya itu international selection panel pertama kita yang kita bikin gitu. Jadi kita yang kayak, waduh memorable banget nih momennya gitu. Oke, thank you ya Arif udah Udah diundang datang. ya. Thank you banget udah Ya, diundang. sama-sama. Oke, aku mau langsung aja mau nanya nih. Kita kan ngomonginnya mengenai gaming industry now ya. Level up atau game over gitu. Tapi sebelum itu, aku mau tarik balik dulu nih. Untuk Arif sendiri dari Agate sendiri, how did you become an entrepreneur sih? Awalnya mungkin bagi teman yang belum tahu sejarahnya nih orang di balik Agate dulu tuh jadi entrepreneur tuh kok kepikiran tuh kok gimana ya cara? Monggo, kita ada 30 Wah. sampai 45 menit kok. Oke, sip. Thank you. Ya, Pertanyaannya. padat. Thank you. Pertama-tama selamat malam teman-teman semua. Ini pertama kalinya pakai IG Live jadi sambil belajar. Kalau hal become entrepreneur sebenarnya nggak benar-benar kayak kepikir mau jadi entrepreneur itu sih, emang dari kecil sukanya game dan emang dari kecil tuh emang pengen kayak punya cita-cita pengen bikin game dan sebenarnya nggak bikin company game sendiri sih, tapi pengen bikin game. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Dan akhirnya pas kuliah kita beruntung, saya beruntung ketemu sama beberapa teman-teman yang passionnya sama. Kita mau bikin game bareng. Nah terus pas udah ngerjain sambil kuliah kita bikin game bareng, ikut proyek. Sorry bukan ikut proyek, bikin proyek ikutan lomba. Mostly kalah sih lomba-lombanya. Habis itu pas begitu teman-teman mau lulus kita mikir kan, wah kita masih pengen kerja di game industry nih. Tapi di Indonesia pas itu nggak ada game company. Akhirnya kita decide ya udahlah kita bikin sendiri aja. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih Oke. awal mulanya. Okay. Kalau dulu tuh ide jadi sebenarnya idenya si Agate ini emang berawalnya dari itu ya. Ya. Dan sekarang itu Agate udah berarti udah berapa lama nih? Udah berapa lama semenjak Agate pertama kali sekarang berdiri? udah 11 tahun sekarang. 11 tahun dan dulu aku ingat Jadi dulu dari lokasi 2009. 2009 ya. Kalau nggak salah dulu tuh lokasinya di deket-deket Setiabudi ya. Kalau nggak sih kita pernah ke sana Ya, benar. waktu Benar. ngunjungin. Terus sekarang udah Ada pindah cerita ke lucu sih di awal-awal. oh gimana Jadi kan gimana foundernya ada 18 ya. 18 founder. Jadi ah kita founder termasuk startup yang mungkin foundernya waktu itu banyak sekali. Dan di antara semua founder ini, setengahnya itu orang teknikal, jadi engineering background, jadi either informatik engineering, komputer, atau elektro, ada teknik matematika, jadi macam-macam. Jadi engineering background, dan setengahnya itu art background. Jadi either seni pat,
patung nggak ada sih, seni murni, terus ada patung, ada yeah, produk, yeah. Ada kafe, macam-macam art. Jadi kan kita nggak ada orang bisnis sama sekali. Jadi di awal-awal kita ngumpul, biasalah orang geek ketemu sama orang idealis kan. Jadi di awal-awal kita berpikir bahwa punya bisnis itu harus punya kantor yang keren. Jadi kita patungan, semua duitnya kita pakai buat sewa kantor. Jadi awal-awal, okay. Dan itu duitnya jadi habis. Dan jadi awal-awal kita pakai jalan, kita baru sadar bahwa company butuh operational cost. Kayaknya tiap orang cuma digaji 50.000 waktu itu. Jadi awal-awal ya. Bego banget lah kita. Dan itu emang kantor pertamanya yang di deket ya Budi itu? Atau itu kantor kesekian? Kantor kedua. Oke, berarti awalnya di mana? Awalnya di waktu itu juga nama alamatnya itu Jalan Pahlawan nomor 77. Keren gitu kan. Okay. Jadi kita merasa, wah ini tempat idaman. Terus itu kita habisin buat nyewa itu. Terus udah gitu pindah ke Setiap Budi, udah gitu kalau nggak salah pernah pindah ke sebuah gedung lagi sebelum sekarang nempatin di... Sekarang di Sumarekon. Sekarang apa tuh namanya? Oh iya, di Sumarekon ya namanya ya. Itu yeah. Tuh luas banget sih. Luas banget waktu terakhir kali kita ke sana. Buat teman-teman yang belum pernah ke sana, dikunjungin. Tapi sekarang lagi ada yang kerja nggak di situ? Maksudnya di... Sekarang... Apa? Huh? Orang pada mayoritas ngatur, kan? Masih work from home kitanya. Tapi kantornya masih buka. 24 jam masih buka, dan beberapa anak-anak ada yang memutuskan kerja di sana karena stres di rumah kan, mendingan ke kantor. Ada yang udah kayak gitu sekarang. Oh, oke. Okay. Kalau gitu, sekarang tuh Agate tuh di mana nih? Maksudnya sekarang kamu kan bisnisnya yang apa? Apakah B2B, B2C? What is the business of Agate itself sekarang? Jadi kalau bisa dibilang, mungkin sekarang kita ada 3 main bisnis setelah 11 tahun perjalanan, 10 tahun lah, 10 tahun lebih perjalanan kita ada 3 bisnis. Bisnis yang pertama itu dan semuanya itu bidangnya game. Bisnis yang pertama itu bisnis yang B2B, di mana kita membantu. Oh, jadi fokus utama Agate itu adalah bagaimana kita bisa membantu banyak orang lebih bahagia. Kita tuh mungkin membantu banyak orang untuk apa? Lebih bahagia. Oh, oke. Okay. Menambah banyak senyum di banyak orang. Jadi go check sama okay, di tema industri kan. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk ke B2B bisnis. Yang kita bilangnya biasanya namanya istilahnya gamification. Jadi gimana caranya kita bisa membuat bisnis itu bisa dijalankan dengan lebih menyenangkan. Yeah. Contoh misalnya corporate training atau misalnya advertising. Gimana caranya sih orang diiklankan tapi bisa di-engage sehingga orang jadi senang juga. Jadi kita berusaha untuk memecahkan problem-problem itu. Walaupun kan tadi problem menyenangkan mungkin bukan problem yang kayak meningkatkan sales atau mengurangi cost. Bukan problem yang sedirect itu, tapi kita bilang bahwa at some point yang paling penting adalah kebahagiaan. Jadi kita berusaha fokus di bidang itu. Itu satu di B2B, yang kedua kita bikin game untuk mobile. Kalau mobile itu straightforward sih, buat orang, buat B2C, consumer, di mana dia bisa downloadin kita di App Store atau di Play Store, dia bisa main dan harapannya mereka bahagia karena bermain. Dan ketiga, kita masuknya di konsol. Lebih kayak PlayStation, Nintendo Switch, jadi ini lebih kayak, dari kecil kan kami generasi yang mainnya di konsol, jadi besar harapan kami kayak, oh, at some point kita kalau bikin game itu bisa nongol di box. Jadi, kayak kalau pergi ke toko game, ada kotak game yang kecil. Akhirnya setelah 10 tahun kita berhasil achieve. Jadi kalau sekarang ke US gitu kan, ke game store-nya sana, ada game kita di sana. Itu kebanggaan. Asik. Kalau gitu kalau apa tadi kan mobile sama konsol. Mobile itu udah ada berapa apps, dan konsol itu udah ada berapa totalnya? Kalau konsol sebenarnya baru satu kayaknya. Kalau PC mungkin udah ada 3 atau 4 kayaknya sekarang. Oke. Kalau mobile itu udah puluhan mungkin setnya sekarang. Tapi kan tadi ada game yang misalnya di-launch, tapi kita nggak terlalu berhasil, kita tutup. Kita dulu banyak juga di webbase. Kalau webbase tuh juga puluhan mungkin. Jadi kalau lihat di project count kita tuh, kita udah ada project count-nya sampai 350 project. Di offer. Keseluruhan ini ya? Oke. Aku tuh terakhir main, ya ampun udah lama banget. Dulu aku tuh mainnya tuh Sega. Sega lagi zaman dulu banget. Sega. Sega yang mana? Sega yang awal-awal. Sega yang dicolokin gitu. Yang kalau misalkan apa? Iya, Aladdin, Lion King, terus sama Sonic kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya nggak bisa nyala tuh yang mesti ditiup-tiup dulu gitu loh. Ditiup-tiup dulu ya. Sega Genesis. Iya, ya ampun Sega. Udah. Tapi nggak tahu deh, sekarang masih ada nggak sih Sega? Enggak. Jadi akhirnya Sega itu dia bikin Big Bad waktu di tahun 2004 kalau nggak salah. Dia bad besar-besaran dia bikin namanya Sega Dreamcast. Ternyata itu nggak terlalu berhasil. Akhirnya gara-gara itu mereka memutuskan berhenti di konsol, mereka jadi software game developer-nya aja. Tapi masih gede. As a company, Sega itu kalau nggak salah revenue-nya masih $2 billion per tahun. Oke, berarti udah nggak... Oke, nggak produce konsol lagi ya? Tapi berarti yang kerja bareng dia itu
Dia menciptakan sendiri berarti ya? Ya. Jadi kalau dulu dia menciptakan mesinnya dan menciptakan gamenya. Kalau sekarang dia fokus bikin game aja kalau saya. I see. Okay. Ini out of topic banget. Maaf. Okay. Kalau sekarang kita ngomongin gaming industry in general nih dan during COVID-19 ini. Kita tuh sempat baca mengenai pertama-tama kita mau nanya dulu nih, menurut Arif, your point of view gaming industry di Indonesia tuh gimana sih? Where are we? Kayak type of game yang banyak dimainin, terus misalkan total player rank kita tuh worldwide tuh kita, apakah kita nomor satu atau gimana? Terus kayak our position among other Southeast Asia ataupun Asia tuh kita di mana sih sebenarnya? Sebelum COVID dulu berarti ya? Jadi ini gaming industry general banget. In general, benar. Sebenarnya mungkin poin pertama yang saya mau share adalah, pertama game industry itu, globally dulu ya, globally itu kalau di compare sama industri entertainment lainnya, kayak film, music, apalagi ya, kayak pertunjukan, gitu-gitu. Game industry itu ya, even film, tambahin music, tambahin pertunjukan, di combine, game industry masih jauh lebih besar. Okay. Sebenarnya game industry itu adalah industri yang secara finansial besar sekali, tapi nggak terlalu kelihatan karena nggak heboh. Kemarin saya juga baru baca artikel, di Korea itu ekspornya game itu jauh lebih besar daripada K-pop. In general seperti itu. Di Indonesia bagaimana? Oh, Indonesia juga sama. Jadi pasar game Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan hampir industri entertainment lainnya. Contoh misalnya dikompet sama film. Film berlaku Indonesia sepanjang masa itu dilan sama Warkop DKI. Ya kan ya? Nah, itu lifetime sepanjang dia ditayangkan di bioskop itu kalau nggak salah penghasilannya $15 juta. Nah, game yang paling populer di Indonesia sekarang itu ada dua, Mobile Legends sama Free Fire. Okay. Nah, revenue satu game ini per bulan itu hampir $9 juta. Satu bulan? Jadi revenue per bulan. Iya. Okay. Jadi dia punya dua bulan, dia bilang nggak kalah. Jadi, tapi kan nggak terlalu kelihatan. Karena kalau bilang, kita melihat bahwa semua orang ngantri menonton bilang. Bioskop-bioskop rame. Kan? Yeah. Jadi di game nggak kelihatan tuh. Kita cuma lihat pas kita di bakso, abang-abangnya lagi main. Gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu kelihatan. Spendingnya di mana? Jadi, dan kalau ngelihat historinya di 6 tahun terakhir itu Indonesia memang lagi naik signifikan. Kita hampir gamenya itu sekitar 30% tiap tahun. Secara market. 30% tiap apa? Tiap tahun, growth. Oke. Okay. Growth-nya. Ya. Jadi besar sekali. Sekarang Indonesia itu di nilainya kalau nggak salah di 15 triliun. Per tahun. Itu. Dan itu kita masih nomor, kalau nggak salah masih nomor 15 atau nomor 16 dunia. Di dunia. Jadi belum besar ya. Tapi kalau di Southeast Asia sendiri, Arif tahu nggak kita apakah nomor satu? Kayaknya sekarang udah nomor satu. Kayaknya. Oke. Okay. Udah nomor satu. Oke. Gila. Kalau misalkan, terus aku sempat baca ini ada. Iya. Aku sempat baca ada artikel dari World Economic Forum itu yang tentang how COVID-19 is taking gaming and esports to the next level. Gitu. Mereka tuh bilang kalau COVID-19 lockdowns itu boosted user engagement dengan video games dan e-sport dan revenue untuk kebanyakan gaming companies dan platform itu increase jauh banget during pandemic. What do you think? Is it true? Itu atau jawabannya iya sih. Bahkan di game-game kita juga kelihatan. Jadi mulai dari Maret minggu kedua itu kelihatan banget grafiknya mulai naik. Jadi maksudnya grafik naik itu adalah kenapa? Signifikan banget naiknya. Jadi kalau dari sisi, jadi kita nge-tracker, let's say ada dua metrics, misalnya new user yang kita nggak promoin sama sekali tiba-tiba download, itu juga naik signifikan. Tapi yang lebih signifikan adalah user yang udah install app-nya. Misalnya kita lihat grafik dia main tuh dulu biasanya, jam 12 siang dia mulai turun lagi, terus main. Begitu WFA, itu di atas terus grafiknya, nggak pernah turun. Jadi, susah ngomong ya, bisa jadi ya orang school at home, tapi dia main game, full at home. Sambil belajar, HP-nya nyala, dia main game, bisa juga kan. Jadi datanya malah peak terus di atas. Jadi in general memang bisa dibilang bahwa game industry adalah salah satu industri yang diuntungkan dalam pandemi ini. In general. Kalau tapi itu sangat tergantung posisi cash perusahaan masing-masing kan. Karena artinya kalau mau nge-leverage itu artinya harus marketing gila-gilaan juga di pandemi. Jadi ya tahan-tahanan in a way. Oh berarti meskipun pandemi dan orang tetap main, itu tetap mesti ada marketingnya. Bukan karena mereka udah ada mainannya di handphone, terus karena bosan, terus akhirnya mereka balik lagi mainin lah, gitu. Itu benar, marketing kan, itu jumlah game yang ada di pasar banyak sekali, kan. Jadi kita harus rebutan visibility. Okay. Ya, jadi kalau si A udah main game X, gitu kan, dia bakal terus main game itu kalau nggak dikasih tahu bahwa ada game Y. Jadi masih ada perebutan di situ.
Jadi overall memang pasti orang ada main game. Nah, masalah dia main game kita atau main game saingan? Kan kayak gitu kan pertanyaannya. Oh iya, benar-benar. Ya. Kalau dari salesnya sendiri gimana? Meningkat juga Salesnya kah? meningkat juga di Maret sama di April. Di Mei mulai turun. Jadi di Karena Mei udah itu mulai metriknya mulai lucu. gimana gimana? Usage-nya masih naik, ya kan? Revenue-nya udah mulai turun. Iya. Revenue itu bukan berarti total revenue ya, tapi revenue yang di-spend untuk tiap orang. Kalau kita sih analisisnya simply karena hampir di seluruh bagian dunia, Mei itu economically udah fatigue. Karena uncertainty levelnya terlalu tinggi ya. Nah, jadi orang nggak yakin nih, gue masih ada kerjaan nggak sih bulan depan? Atau mungkin yang kena pay cut, atau mungkin kehilangan kerjaan. Jadi otomatis spending di entertainment itu yang paling pertama ditekan. Di Mei itu udah mulai pada puncaknya, semua orang mulai menghemat. Oke. Jadi Kalau gitu, ada distorsi di situ. Berarti untuk yang increasing itu sendiri kan sebenarnya gaming software sama app usage gitu ya. Tapi how about game consoles manufacturers gitu? Mereka nggak untung Kalau loh. kemarin Maksudnya kayaknya yang nggak. lumayan diuntungkan Animal Crossing kali ya. Iya. Ya, Panik itu langsung. sampai Iya. sampai harga Nintendo Switch-nya jadi naik gitu. Gara-gara demand-nya terlalu tinggi, supply-nya nggak ada. Ya, jadi itu mungkin dia rilis di momen yang sangat pas. Di mana semua orang lagi work from home, pengen ada interaksi sosial, dia aja keluar. Semua langsung beli, main bareng. Oh, benar juga. Mereka Itu sangat sebenarnya diuntungkan. mereka nggak sengaja juga kan kebetulan karena launch-nya. Nggak tahu sih kisahnya sih apakah mereka Harusnya sih sengaja. gak sengaja ya. Kita lagi mau ngomongin konspirasi teori. Kalau misalnya kita ngomongin Agate response to COVID-19 nih, apa sih perbedaannya gitu, difference between before COVID sama during COVID di Agate? Yang tadi kan emang disebutin apa yang main ini cukup meningkat gitu. Ada aspek lain nggak selain itu? Kalau di kami pertama mungkin dari internal ya. Kalau dari internal kita begitu COVID di Maret pertengahan itu kita langsung decide untuk work from home. Jadi itu mungkin kayak gejolak kaget di mana semua orang tiba-tiba biasanya ngantor itu harus ada di rumah dan harus setup di rumah mulai terbiasa komunikasi online. Dan itu kita lakukan masih sampai sekarang. Dan sampai sekarang kita masih pada semuanya work from home. Jadi itu perubahan terbesar yang mungkin terjadi. Yang sekarang saat ini yang kami khawatirkan ya. Kan biasanya kalau orang ngomongin work from home itu khawatirnya adalah productivity turun. Kalau yang sekarang kita khawatirkan malah orang jadi terlalu capek karena work from home. Agree. Jadi karena work from home itu mengakibatkan ongkos untuk komunikasi jadi lebih mahal. Jadi misalnya misalnya saya sama L koordinasi, kalau ketemu mungkin 10 menit selesai. Tapi karena online, jadi 30 menit karena masalah koneksi lah, apa dulu lah. Ini kalau udah punya anak kayak ribut dulu misalnya. Sehingga mengakibatkan untuk nge-keep productivity level yang sama, orang kerja lebih keras. Dan ini tuh penumpukan beban mental yang nggak disadari. Yang kalau nunggu-nunggu tiba-tiba meledak, itu yang berbahaya. Itu yang kita khawatirkan saat ini. Itu kalau dari sisi metode bekerja. Kalau dari sisi bisnisnya sendiri, sebenarnya Agate ada beberapa bisnis. Bisnis konsol adalah bisnis yang paling nggak terlalu keganggu. Karena memang benar ini naik. Yang konsol itu yang PS4. Gitu. Jadi yang kita expect, game lama kita yang kita expect penjualannya turun, malah penjualannya stabil. Jadi which is bagus kan. Terus habis itu, game mobile, ini yang tadi saya bilang usernya lagi naik. Tapi tadi, artinya di game mobile ini justru posisi perusahaan kita harusnya malah spending dong, karena negara juga cepat. Yang kemarin kita lumayan kena impact yang kurang baik adalah di B2B. Di B2B karena ya, oke. Kita banyakkan B2B, maksudnya ada banyak bisnis B2B, dan kita banyak di klien yang corporate-corporate besar. Corporate-corporate besar serentak tahan spending, ya kan? Bahkan pembayaran juga dia tahan. Nah, berarti ini memang, yang, memang ini kalau... Memang ada ongoing ini ya, lagi ada ongoing project yang ada ke stop dulu. Nah, bukan ke stop sih, bahkan kadang-kadang pembayaran juga kita nggak bisa tagih. Karena mereka memutuskan untuk, ya mereka juga punya masalah cash flow kan. Nah, kalau ini mungkin ini kesalahan kami di Agate sih. Jadi selama tahun kemarin, karena kita punya growth bagus sekali, kita tuh agresif sekali. Jadi kita invest kemana-mana gitu. Jadi sehingga kita tuh nggak pernah punya tabungan cash. Tabungan cash itu cuma 3 bulan. Karena ya agresif, karena kita ngerasa, oh selama ini kita kasih positif kok, tiap quarter kenapa nggak hajar terus kan, jadi hajar-hajar, begitu kayak gini, wah udah, langsung shock. Semuanya pusing. Kalau di Agate sendiri ada changes yang di, ada perubahan yang dibuat nggak dari sisi produknya atau servisnya? Mungkin ada produk yang akhirnya di-adapt untuk ngikutin kondisi sekarang, atau service yang di-adapt selain yang tadi, yang B2B itu kan emang terpaksa berhenti dulu gitu. Tapi ada yang nggak yang di-adjust mungkin?
Kalau di dunia yang B2C, kebanyakan nggak terlalu mengejas karena lebih banyak emang lagi diuntungkan ya secara industri. Kalau di B2B, kita memang banyak ngejas. Contoh misalnya, dulu tuh kita banyak bikin gamification untuk event offline. Ya kan? Tapi kalau sekarang kan kemungkinan orang bikin event offline kayaknya untuk 1,5 tahun ke depan nggak akan ada nih. Justru kita malah sekarang nemu opportunity-opportunity baru untuk event online misalnya. Jadi kita adjust ke sana. Bagaimana caranya kalau event online, kalau konser kita cuma nonton orang doang lagi nyanyi, beda dengan saya membuat video YouTube kan. Nggak kerasa tuh hype konsernya, nggak kerasa saya pergi bareng-barengnya, julukannya itu nggak kerasa. Nah, gimana cara kita bisa memunculkan itu walaupun di rumah masing-masing. Jadi karena itu problem yang kita lagi berusaha tackling. Atau misalnya di dunia edukasi. Sekarang kan edukasi ini agak di-force untuk semuanya pada orang belajar di rumah. Dan di rumah ini kan kendalanya banyak ya. Misalnya kayak orang harus punya laptop misalnya. Nah ini kan artinya bahkan udah sebagian besar murid aja susah nih dapat akses laptop kan. Atau kebanyakan mereka punyanya handphone. Nah, tapi handphone mungkin nggak ideal untuk belajar kalau formatnya masih kayak sekarang. Nah kebetulan kita punya, dan itu satu. Yang kedua masalah motivasi. Anak-anaknya kalau di rumah, kalau nggak dipantengin sama orang tuanya, mungkin motivasinya turun untuk belajar. Benar. Lagi guru nggak bisa feedback. Itu masalah kedua. Benar. Ketiga masalah koneksi. Ya kan? Kalau dia terus-terusan video call kayak gini, internet di rumah pasti habis. Pakai kuota juga pasti nggak mungkin. Iya. Itu masalah ketiga. Nah, jadi kebetulan kita punya produk yang memang bergerak di bidang edukasi, yang sebelumnya itu untuk corporate learning. Nah, kita jadi ngerasa bahwa, oh, ini ada momen nih. Kenapa nggak kita pakai produk yang sama? Karena produknya itu mobile-based, jadi artinya semua orang harusnya udah punya. Internetnya pakainya sedikit, karena kontennya kecil-kecil. Sama yang ketiga adalah, itu di gamified. Jadi kayak main game. Ah, iya, buat, iya, buat iya, si iya. Anak yang main pun jadi kerasa dia kayak jadi main game kan. Nah, itu yang kita lagi coba pivotin. Mungkin nggak sih ini kita bisa bantu at least edukasi ya edukasi teman-teman jadi lebih seru lah. Ini ada beberapa dan itu udah jalan atau belum publish lagi on the way? Sedang. Kayak yang corporate-nya sih udah ada sih. Nama produknya Levio, Levio.id. Levio? Ya, pakai V. Levio, oke, Levio.id, siap-siap. Teman-teman, oh ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya juga ke Arif, silakan taruh pertanyaannya di halaman, di kolom komen ya, nanti kita tanyakan. Lalu, ada pertanyaan lagi nih. Oh ya, kan baru-baru ini kan baru ngeluarin code Atma ya? Ceritain dong tentang itu. Apa emang itu direncanain keluarnya pas pandemi gitu, atau emang udah waktunya aja dikeluarin terus kebetulan lagi COVID. Ya, emang tapi udah sebenarnya waktu dikeluarin. Tapi sebenarnya basically itu tuh apa sih? Dia tentang kayaknya agak serem ya, tapi serem enggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya enggak serem sih. Jadi jadi emang dari dulu kita tuh pengen gimana ya? Sebagai orang di kreatif industri atau di game industri, kita pengen gimana caranya kita bisa mengemas budaya lokal kita tapi jadi keren. Yang saya biasa selalu jadiin contoh tuh kayak mainan gasing gitu kan. Gasing kita sama di Indonesia maksudnya. Dengan gasing di Jepang itu tuh mirip. Ada kayu dililit pakai tali diputer. Kita mainin tabrak-tabrakin atau gimana gitu kan. Nah, tapi kalau saya waktu kecil, saya tahu ada gasing Indonesia, tapi ujung-ujungnya saya lebih suka dengan gasing Jepang dan mengkoleksi gasing Jepang. Nah, kalau saya reflect, kenapa sih saya melakukan itu? Karena sesimpel bahwa gasing Jepang, kalau saya dulu mainin, ada kayak film-filmnya atau gamenya, di mana pas gasingnya diputer, keluar naga. Jadi, mereka berhasil mengemas gasing jadi keren. Sedangkan gasing masih aja kayu. Gitu. Nah, jadi, saya sama tim dari dulu sering, ini saya sih, misalnya sering nanya, kenapa nggak kita bikin game, yang di gamenya ada pocong, tapi pocongnya jadi keren. Sampai si anak kecil yang melihat itu, dia ngerasa, oh, gue pengen jadi pocong di masa depan. Ini kontroversial sih, tapi pocongnya keren. Gitu. Maksudnya, sekeren itu sampai dia udah nggak tahu lagi bahwa itu adalah mayat kan, in a way. Iya. Jadi, dari obrolan itu kita mulai diskusi, terus muncullah ide si Kota Atma ini. Kota Atma ini lebih ke, kita membuat sebuah dunia, bayangkan, kan Indonesia sangat mistis ya, banyak ada, apa lah ya, misalnya, kayak banyak praktek-praktek kayak pesugihan atau apa yang istilahnya kayak kita membuat kontrak dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Kalau kita istilahnya kayak dua jiwa kelihatan namanya Atma, dan itu jadi membantu kita lah, ya, untuk menjadi tambah kaya atau menyerang orang lain, kan, gitu. Nah, karena ini dunia modern, ternyata sekarang itu ada penemu yang menemukan sebuah aplikasi di mana kita bisa melakukan itu pakai HP. Oke. Jadi nggak perlu lagi anak indigo yang bisa melakukan itu, sekarang kalau kita install aplikasi kita bisa melakukan itu. Nah, bayangkan ketika banyak orang punya itu, mulai jadi kayak perang-perangan kan, nah itu kira-kira itu sih. Makanya judulnya kayak Kode Atma, Perang Mistis telah dimulai, kira-kira gitu kan. Nah, jadi kita di situ bisa koleksi Atma-Atma, tapi Atma-Atma keren-keren semua sih. Jadi nggak perlu takut, karena bisa dikoleksi, karena lucu.
Terus tadi ada yang nanya nih. Ah, ya ampun. Ini ada yang nanya tadi dari, mana sih tadi? Oh, ada yang bertanya, seberapa besar pengaruh dari interaksi seorang pemain dengan game dalam B2B? Dari tanm.hwo. How to read it. Jadi, sangat tergantung dengan kan kalau B2B biasanya kita punya klien. Dan klien itu pasti punya business goal. Misalnya gini, kita ada satu tesis yang kliennya itu bank. Yeah. Dia pengen bikin booth di Java Jazz, ya kan? Yeah. Selama ini booth-nya dia itu adalah dia ada booth dan itu ada MC atau apa yang tarik-tarikin audience kan. Iya, 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 iya. Dia orang datang ke booth dia, habis itu apply kartu kredit. Kayak gitu kan goals-nya kan. Iya, 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 iya. Habis itu ada tahun di mana tahun kita masuk akhirnya kita saranin, "Oh, gimana kalau kita bikin game di sini?" Akhirnya game yang kita bikin itu adalah kita bikin game di mana orang itu pakai satu-satu bahasa. Kayak genderang gitu. Dipukul-pukul, dibunyikan, dudududududud dan kita ada dua genderang. Nah, game itu kompetisi, jadi harus ada orang bersama temennya, itu pukul-pukul genderangnya, nanti ada karakter lari di game-nya cepet-cepetan. Nah, otomatis kan ini kalau orang lagi main, itu berisik sekali kan. Semua orang bakal noleh ke sana, jadi plot attraction itu satu. Yang kedua, orang yang main, pasti senang kan, apalagi saingan sama temennya. Itu kita lihat, bahkan cewek lebih kompetisi daripada cowok. Iya. Jadi ibarat... Dan setelah mereka... Iya, maksudnya ibaratnya... setelah mereka main tuh emang crowd attraction, terus orang yang mainin juga jadi lebih semangat untuk apply kartu kredit. Jadi happy, so jadi happy dulu, happy habis itu ibaratnya SPB datang. Oke. Iya, iya, iya. Dan itu activation mereka naik 3 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Karena banyak faktor in play, misalnya yang main anaknya, ayahnya nungguin di belakang, ditawarin. Iya. Iya. Iya, mostly pasti oke dong. Iya. Yeah. Kan anaknya udah main. Dan nawarin juga gratis gitu, kayak nothing yeah. gitu. Iya. Yeah. Kalau nggak salah dulu Arif pernah share tentang apa thinking behind game deh, yang ujung-ujungnya adalah happiness, jadi ada stages-stagesnya. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Itu menarik banget kalau sih, boleh di... Oh, yeah. Siap, thank you. Itu lebih ke, sebenarnya lebih ke teori bagaimana seseorang bisa bahagia sepenuhnya. Jadi lebih ke gini, gimana sih cara kita bisa bahagia sepenuhnya as a human being? Gitu kan? Kata ada 3 step untuk kebahagiaan. Nah, step pertama itu istilahnya itu pleasure. Jadi pleasure itu kayak gini, atau slash joy. Itu tuh kayak ketika kita melakukan sesuatu dan otak kita, tubuh kita mengeluarkan dopamin atau oksitosin. Misalnya kita makan enak, kita keluar. Kita lagi main game menang gitu keluar. Atau kita lagi kerja dapat achievement gitu keluar. Kalau tubuh kita kekurangan dopamin dalam seharinya, kita bakal depresi. Jadi bakal masuk ke state itu. Karena kita ngerasa kok, apain ya kita hidup ya. Nah, jadi itu tuh butuh. Jadi kita butuh memproduce dopamin setiap harinya supaya kita tetap semangat untuk hidup. Nah, jadi makanya kayak ada orang consumer entertainment supaya tertuan. Tapi itu baru step satu. Step kedua adalah, psikologi itu dibilangnya flow. Flow itu adalah ketika kita berhasil menemukan sesuatu yang kita senangi. Jadi kayak orang yang suka mancing sama orang yang gak suka mancing. Ya kan? Yang suka mancing itu bisa mancing 8 jam dan dia senang gitu. Yang nggak suka mancing 5 menit aja lihat HP gitu kan. Benar. Yeah. Nah jadi ketika kita berhasil menemukan apa yang kita senangi dan melakukan apa yang kita senangi, kita bakal ada di state itu psikologinya flow. Just constantly relatif lebih happy daripada tidak. Nah step ketiga adalah yang ketika orang itu berhasil menemukan purpose-nya. Ini buat kebanyakan orang adalah ketika dia punya anak dan ketika dia sangat sayang sama anaknya, itu jadi purpose in life dia sehingga dulunya mungkin pekerjaan yang buat dia itu sangat menyedihkan buat dia, akhirnya dia mau lakukan demi anaknya. Akhirnya itu berhasil membuat apa ya, status 1 sama 2 juga kalah. Jadi nggak perlu ada dokumen, nggak perlu itu kerjaan yang menyenangkan, gue tetap bahagia karena gue punya purpose. Okay. Nah, jadi buat kami adalah bagaimana kami bisa jadi sebuah perusahaan yang membantu membuat orang mudah mengeluarkan dopaminnya. Membantu membuat orang suka terhadap apa yang dilakukannya. Even itu kayak nyapu atau bersih-bersih gitu kan. Sama yang akhirnya membantu membuat orang menemukan purpose hidup dia. Oke. Very philosophical ya, tapi kuat banget. Oke, kalau sekarang kita ngomongin, ini ada ya, kelas psikologi bersama Arif Sensei. Dari temennya nih kali ya, AMD Hamdani. Teman-teman. Oke. Oh, ini sekarang kita ngomongin, kita ngomongin Arif itu as a leader sama entrepreneur. Kalau sebagai seorang entrepreneur nih, what motivates you and drive you? Hmm.
dalam mendalam. Dalam, kayak jadi mikir. Nah, mikir lu, Kalau mikir. ada berapa faktor ya? Ada pull factor sama push factor mungkin gitu. Kalau pull factornya, maksudnya mungkin lebih ke mimpi ya, mimpi bahwa atau keinginan bahwa gimana caranya, ada macam-macam sifat dari saya personal, misalnya keinginan gimana caranya apa yang saya karyakan bersama teman-teman di AKT bisa membuat lebih banyak lagi orang bahagia. Start dari internal kita sendiri yang bisa lebih bahagia dan orang-orang yang menikmati produk kita supaya bisa lebih bahagia. Yang kedua, kita juga punya pull factor di mana tadi game industri di Indonesia itu sebenarnya industri yang sangat kecil sebenarnya. Walaupun marketnya sangat kecil sekali. Jadi bagaimana caranya kita bersama-sama, baik itu di AKT dan teman-teman di Indonesia, untuk at least kita bangga lah bahwa kita punya industri game. Karena gini, kalau ngomongin Indonesia ya, produk Indonesia yang bisa menemani dia tuh nggak banyak. Cuma satu yang bisa jadi juara satu di dunia, Indomie doang. Misalnya itu iya, kita benar-benar selalu kalah. Kita selalu jadi konsumen kan. Jadi kan masalahnya, kenapa kita sebagai negara yang populasi nomor 4, cuma menang, ya bangga sih. Kita super bangga dengan produk itu gitu. Tapi kita cuma satu gitu, kita butuh lebih banyak lagi. Nah itu yang pull factor-nya. Kalau pull factor-nya, entrepreneur itu in a way, apalagi kayak di momen-momen COVID ini ya, menjadi entrepreneur tuh justru malah kayak punya tanggung jawab yang sangat besar sih. Jadi artinya kita harus punya misalnya kayak bahu yang sangat lebar untuk bisa menanggung tanggung jawab itu. Karena tadi kan kayak COVID ini, pasti yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana kita tetap bisa profit enough job ke semua orang. Bagaimana? Apalagi tadi, ya banyak sekali orang yang tiba-tiba ekonominya bisa dibilang bahkan ada orang hancur gitu, yang gara-gara ini. Jadi justru tugas kita sebagai entrepreneur untuk membantu sebanyak mungkin orang. Dan itu jadi in a way jadi kayak beban, tapi jadi in a way juga jadi drive. Ya gimana caranya? Karena kita, itu privilege ya, kita bisa ada di posisi di mana decision kita bisa bantuin orang. Nah itu kan which is something yang perlu diapresiasi dan ya kita nggak boleh menyalahgunakan. Iya, Pertanyaan lagi, hal paling penting yang seorang leader harus miliki di situasi kayak sekarang? Ini COVID ya, spesifik ya? Iya, benar. Menurut saya adalah komunikasi dan transparansi. Itu satu. Itu gimana maksudnya? Yang pertama dia harus... Yang pertama dia harus mindful dulu. Jadi yang pasti dia nggak boleh panik, dia nggak boleh marah-marah, dia nggak boleh. Pokoknya harus benar-benar setenang mungkin. Karena kan sangat mudah buat kita menyalahkan COVID ya. Kenapa sih ada COVID? Kenapa sih kayak seorang presiden di negara sana yang menyalahkan negara lainnya gitu. Sarkas, maaf. Tapi ini nggak apa-apa sih. Kayaknya itu sarkas yang lumayan. Jadi harus sangat mindful supaya bisa melihat semuanya dengan clarity dan melihat semuanya lebih pendek. Yang kedua adalah karena dia seorang leader, berarti kan dia ada tim yang dipimpinnya. Bagaimana dia bisa mengkomunikasikan strategi-strategi dia, plan-plannya dia terhadap the whole team-nya. Dan yang ketiga, bisa karena komunikasinya juga harus hati-hati ya. Karena kalau kita kan di momen-momen kayak gini, orang lagi sangat-sangat sensitif. Ketika komunikasinya tidak baik, malah bisa merusak. Jadi gaya komunikasi juga harus hati-hati. Jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang artinya bisa deket-deket gitu, kayak pulang kampung atau sering sebagainya. jadi komunikasi harus sangat hati-hati. Dan yang ketiga adalah berusaha transparansi mungkin. Karena di momen kayak sekarang, yang orang butuhkan adalah fakta supaya orang bisa menginternalize kejadian ini dan bisa act on it. Kalau dibohongin, ya nggak selesai kan. Jadi justru harus sangat penasaran. Karena ya fakta seperti itu mengenai lagi. Jadi ya tiga hal. Terus ini kita ada pertanyaan lagi dari orang yang sama bertanya, kalau mau jadi pengusaha di bidang game, kita harus fokus kemana? Ke arah gamenya atau ke arah manajemen perusahaan atau produk? Tergantung passion awalnya sih. Jadi ada dua path ya, bisa dibilang. Jadi ada path-nya adalah bikin dulu produk yang bagus, tunggu produknya sukses, baru mulai ngebangun company-nya dengan basis bahwa udah ada revenue dari produk sukses itu. Itu satu path. Atau kalau path yang kedua, mungkin path yang agak lambat, justru kita membangun dulu fondasi sebagai sebuah company. Mudah-mudahan ada produk sukses. Jadi agak kebalik sih strateginya. Berarti, jadi dulu Agati tuh udah ngebangun tim dulu, terus skill-nya, terus segala macam, baru ya semoga ada produk yang cocok di pasaran gitu ya. Karena semoga posisinya kita mengejar kan, kita nggak tahu gimana cara bikinnya, masih semuanya belajar. Bahkan revenue terbesar awal kita adalah, kita justru jadi kayak tutor gitu loh. Ngajarin orang memakai sebuah Ada lagi pertanyaan, dalam memanage tim, apa yang berubah sekarang dan ya maksudnya dulu before COVID sama during COVID dan apa ya, how do you keep the motivation going buat seluruh karyawan?
Wah, yang susah Yang berubah dulu deh, yang dulu kalau apa? mungkin gaya saya atau gaya dalam sebuah company? Arifnya. Okay. Mau tadi saya melampirkan jawaban aja ya dalam sebuah company. Kalau yang saya lakukan, maksudnya nggak terlalu berubah gitu. Ya, Maksudnya ya, emang ya. dari dulu gaya komunikasi kita seperti itu. Tapi Oke. mungkin yang di dalam company level yang kita tekankan adalah yang pertama, setiap leader itu harus selalu over communicate. Apalagi Okay. di Harus selalu apa? momen-momen Sorry. kayak sekarang, over communicate. Over communicate. Oke. Ya, jadi komunikasi harus sering dan berkali-kali. Ya. Apalagi work from home gini ya. Jadi kayak kita bahkan suggest dari daily huddle itu at least sehari 3 kali. Terus itu satu. Yang kedua, lebih sering build apa ya, empati untuk mendengarkan dan menanyakan hal-hal yang mungkin relatif simpel kayak, oh udah makan hari ini belum? Atau gimana kabarnya hari ini? Eh pagi, kemarin mimpi apa? Karena tadi ketika semua orang lagi pada di rumah, kita nggak tahu kan apa yang terjadi dalam kondisi mental dia. Jadi justru malah yang gini-gini jadi lebih penting. Insight oh baru call, eh gimana kerjaan yang kemarin? Ya kira-kira gitu sih mungkin. Kayaknya yang utama dua hal itu sih. Itu Iya. lumayan ngaruh dan menurut saya lumayan impactful. Penting sekali bahkan. Oke. Nah, Iya, bahaya iya. sekali kalau tidak dilakukan. Banget tuh, I can I, apa bisa relate, bisa relate. Oh, ini ada pertanyaan dulu nih. Untuk new player di game industri, monetize-nya bisa cepet atau butuh waktu? Kalau butuh waktu, kira-kira berapa lama dan harus gimana? Masuk ke B2B bisa dibilang monetisasi cukup cepat, jadi nggak terlalu butuh waktu. Tapi mungkin kondisi pandemi ini lebih challenging lah ya, karena kebanyakan perusahaan lagi tahan aja. Tapi mungkin setahun kemudian B2B itu salah satu yang entry barrier-nya lumayan kecil, jadi bisa cepat masuk. Kalau di B2C, industri game di B2C itu bisa dibilang industri yang sangat challenging sebenarnya, karena dia hit driven. Jadi dari 100 game yang ada di market cuma satu yang bisa sukses. Masalahnya game yang keluar hari itu bisa ada 1.000. Nah, jadi kompetisi itu sangat besar, dan yang masalah kedua adalah game industri adalah industri di mana kita tuh nggak pernah ada kompetisi lokal. Karena begitu kita masuk ke pasarnya, itu langsung kompetisi global. Orang yang udah main game, kalau dia udah main game global, tiba-tiba main game, dia nggak akan terima bahwa ini kualitasnya kualitas game lokal, nggak bisa. Harus kualitasnya sama dengan global. Kalau nggak, dia bakal bilang, simply ini game jelek. Udah, saya nggak mau main. Ya. Jadi tantangannya di situ sih. Jadi sebenarnya B2C, tapi tadi di satu sisi, kalau berhasil di B2C, itu upside-nya gede sekali. Apanya gede banget? Upside, keuntungan. Ini pertanyaan personal sih. Gimana caranya kalau misalnya kita udah ngeluarin apps ke apa App Store atau store-nya Apple tuh apa lagi? Play Store. Yang bikin dia tetap ada di row paling atas tuh apakah total numbers yang install atau total comment atau stars? Itu gimana yang bikin dia tetap tetap exist. Oke. Okay. Ya, kalau ranking itu technical ada banget. Dua ranking. Ya, kalau ranking itu ada dua ranking biasanya. Ada top 3 sama top grossing. Kalau top 3 itu dari download. Jadi download selama seminggu terakhir, siapa yang paling tinggi dia yang dapat. Nanti ada persentase bobotnya. Kalau top grossing itu dari revenue. Revenue dari seminggu terakhir ada bobotnya. Nah, nanti dilihat tuh kalau kita sekarang lihat Play Store Google ya misalnya. Dilihat aja yang nomor satunya di Indonesia. Berarti dia revenue-nya kayaknya sehari itu minimal 7M. Itu nomor satunya Oke. Oke, oke. Langsung penasaran pengen ngecek yang mana. tunggu-tunggu, apalagi ya? Iya. We all know, gaming industry kan, gaming industry sebenarnya di Indonesia tuh perusahaannya ya, kalau kita ngomongin perusahaan itu sebenarnya quite new atau sebenarnya udah banyak banget perusahaan game di Indonesia sih. Dan itu challenging gak sih untuk mencari talent di bidang game? Kalau di Indonesia ya? Di Indonesia jawabannya ekosistemnya memang bisa dibilang belum bisa dibilang sebagus mungkin negara-negara tetangga komparatif. Jadi even di compare sama Malaysia dan Singapura, kita jauh lebih jelek. Artinya otomatis talent pun juga sebenarnya nggak banyak. Jadi emang kita harus membangun talent. Dan perusahaan pun tadi, saat ini emang industri game itu industri yang besar sekali, menjanjikan sekali, tapi juga menantang sekali. Nah, jadi kalau saya lihat sih bahkan dari tahun ke tahun sebenarnya jumlah game developer baru agak turun. Walaupun sekarang 2 tahun terakhir ini mulai naik lagi gara-gara mulai ada program-program yang berusaha memomongin
game developer baru. Kayak contoh misalnya ada beberapa perusahaan BUMN yang mulai bikin inkubator khusus untuk game. Karena okay. otomatis akan membuat ya membuat membuat jadi oh entry barrier-nya jadi lebih aman nih, at least ada mentornya, ada fundingnya. Oh oke okay, oke. Okay. Kalau di Agate itu sendiri, how do you nurture your talent? Apakah ada program sendiri untuk para talentnya Agate? Ya, jadi kita ini sebelum COVID ya, karena setelah COVID ini semua rencana berantakan. Kalau dulu sebelum COVID sih kita ada tim khusus bahkan yang kita memang bilangnya namanya talent development team. Di mana mereka kayak macam-macam programnya untuk yang baru masuk biasanya ada program kayak benar-benar training yang benar-benar training yang udah lumayan bisa on the job training biasanya mungkin lebih sistemnya itu di assign mentor terus di review mereka disuruh bikin plan untuk developnya kemana terus kita juga ada program juga untuk ngasih akses ke semua resources dari luar negeri karena di Indonesia kan mau belajar bikin game sebenarnya nggak banyak juga yang bisa ngajarin jadi mau nggak mau kita resourcing dari luar jadi kita beli buku beli video semuanya biar kan bisa akses di internal. Jadi kita kayak di internal punya learning management system sendiri untuk itu. Walaupun sebenarnya sesimpel list video. Kita juga kayak bikin online learning tools untuk di internal juga. Misalnya mau belajar program management, kita ada kelas-kelasnya. Jadi ada sih program. Karena mau nggak mau ini kan teori yang sebenarnya sangat baru. Jadi harus dibangun. Oke, oke. Dari seluruh experience leadership-nya Arif, apa sih yang paling sulit? Biasanya gitu, jadi dari dulu ya, biasanya setiap tahun itu pasti ada satu tantangan besar yang bikin, pokoknya jadi susah tidur lah, banyak pikiran gitu. Dan itu kayak, you know, jadi kayak kutukan gitu, pasti selalu ada gitu. Pernah ada momen di tahun berapa, kayak 2018 gitu kan, ada momen dimana, kok kayaknya semuanya berjalan lancar aja ya. Pas begitu mulai mikirin kayak gitu, datang ke kutukannya. Jadi, dan biasanya, untung syukurnya adalah setiap tahunnya, kayak tantangannya itu semakin besar dibanding tahun sebelumnya. Jadi saatnya kita grow. As a person, as a company, as a leader, kita grow. Bisa dibilang mungkin tahun ini tantangan yang paling susah. Karena semua orang nggak bisa prediksi, tiba-tiba seluruh dunia sama-sama tengkurap bareng, walaupun bisa dibilang sebenarnya kami sangat ada di pirat, di mana industri kami tidak terlalu jatuh. Jadi komparatif dengan leader-leader bisnis yang lain, mungkin tantangan teman-teman yang lain jauh lebih sulit sih. Walaupun bisa dibilang, bagi kami di Agate juga dibandingkan tahun sebelumnya ini yang paling sulit. Tadinya tahun ini Agate ada rencana buat ikutan acara gaming apa sih istilahnya yang gede ini banget tuh? Ada ya. Tapi di luar harusnya Maret kan? Kita udah beli tiket udah apa waktu itu juga masih lampu tuh jadi nggak ya? Mereka cancel lagi. Kalau itu kalau yang pergi saya nggak bisa pulang. Oh iya Allah. Pasti malah ya. Karena Maret. Itu di mana sorry? Lokasinya di San Francisco. San Francisco. Emang cuma ada itu aja ya? Atau ada hal lagi yang tadinya mau dikejar sama Agate di tahun ini? Ada banyak sih biasanya. Biasanya setahun ada kayak Gamescom, ntar lagi di Jerman. Tapi sekarang semua jadi online. Ya. Oke. Arif melihat Agate kayak apa sih 5 tahun dari sekarang? Ya nggak 5 tahun juga nggak apa-apa sih. I mean in the future. Ngelihat Agate gimana dan ngelihat Agate gimana dan ngelihat industri game di Indonesia tuh gimana? Oke. Mungkin yang pertama lebih ke sebenarnya bisa dibilang Agate saat ini belum benar-benar punya game yang super hit. Jadi kayak kalau yang game yang sukses sudah ada beberapa lah. Sukses itu misalnya revenue-nya lebih tinggi daripada modalnya. Sukses sudah ada beberapa. Tapi yang hit itu yang sampai semua orang ngomongin, semua orang main, kita belum ada. Jadi harapannya dalam 5 tahun ke depan akhirnya kita bisa punya produk yang hit. Dimana semua orang tahu, semua orang mainin, dan semua orang bisa bahagia gitu. Kalau yang industri di Indonesia mungkin lebih sesimpel saat ini market kita besar sekali dan pemain lokal itu tuh produk lokal itu tuh cuma punya persentase market share yang sangat kecil sekali bahkan di bawah 1%. Jadi kecil sekali kan. Nah harapannya ya tadi dalam 5 tahun at least kita bisa membesar itu lah. Mungkin nggak sampai bisa majority tapi mungkin di 10% 20% udah bagus kan. Karena saya semua yang budgetnya gila-gilaan. Benar-benar. Oke, nih mungkin terakhir ya. Apa sih advice yang Arif bisa kasih ke other struggling entrepreneurs yang sekarang-sekarang ini?
Tadi saya sempat nonton di podcast lain tuh. Dia bilang, yang pertama silakan menangis dulu. Jadi, karena the amount of pressure, the amount of uncertainty, the amount of, oh sorry, ini mungkin ada entrepreneur yang di generasi saya ya. Soalnya mungkin buat kita ini adalah generasi yang pertama kali mengalami krisis. Mungkin yang buat lebih seasoned entrepreneur, buat dia, oh ini biasa, 98 juga gitu. Beda ya. Mungkin yang saya cuma bisa share yang seumuran kali ya. Yang pertama tadi, take some time untuk internalize everything. Jadi, mau sedih sekali, mau nangis, mau udahlah cuti dulu seminggu, main game seminggu full, silahkan, take the time dulu untuk, ya tadi, menenangkan diri. Kan. Setelah itu, seharusnya dengan momen itu harusnya clarity comes in mind. Ya udah tinggal main. Kalau kita bilangnya skenario planning, hustle for the best, prepare for the worst. Jadi karena kalau kita udah prepare for the worst. Prepare for the worst, oke. Okay. Itu karena kalau kita udah prepare, ya. Karena kalau kita udah prepare for the worst-nya biasanya fear itu hilang. Karena tadi yang paling jeleknya kita udah siapin. Mudah-mudahan akhirnya hilang, sehingga ketika operation, ketika berkomunikasi, ketika apapun tuh jadi jauh lebih tenang. Oke. Dan jadi lebih enak lah ketika menjalannya. Karena kan yang paling bahaya dalam seorang leader ketika dia lagi panik atau ya, jadi nggak clear aja sih melihatnya. Maksudnya orang yang udah jadi entrepreneur pasti secara capability yang lainnya udah bagus. Jadi yang perlu dijaga sekali adalah ketenangan pikirannya. Oke. Ini sebelum kita menutup ini, satu pertanyaan terakhir yang mungkin apa general, kalau mau jadi entrepreneur itu butuh apa sih? Kalau mungkin butuh kemampuan untuk mengambil resiko yang lumayan tinggi komparatif dengan general masyarakat bisa terima. Ya kira itu karena entrepreneur itu constantly struggling dengan uncertainty, constantly dia harus pasang badan untuk sesuatu yang mungkin uncertainty tinggi sekali. Jadi memang butuh keberanian untuk risk taking yang sangat besar sekali. Kadang-kadang ini memang ada orang natural seperti itu, atau ada orang juga karena keadaan dia terpaksa jadi seperti itu. Jadi bisa both ways, tapi menurut saya itu trait yang paling penting sebagai sebuah entrepreneur. Dari Arif sisi push-nya. Kalau saya natural. Mungkin natural, kayaknya natural. Kalau saya nyetir lumayan parah, jadi kayaknya natural. Oke. Itu dari sisi push-nya ya. Mungkin dari sisi pull-nya adalah seorang entrepreneur yang ideal juga adalah ketika dia memang punya panggilan khusus yang punya impact di luar dari dia sendiri. Intinya punya purpose, mungkin bahasa singkatnya. Kalau dia punya purpose, dia akan bersemangat setiap harinya demi purpose-nya. Bahaya sekali kalau entrepreneur itu memulai semuanya dengan saya pengen jadi kaya. Atau saya pengen cepat create duit. Takutnya, ya tadi ketika the pressure amount atau apa, jadi ya ke-distract lah. Oke. Siap. Ari, thank you. Kita udah berapa nih? Udah hampir 50 menit berbincang-bincang. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Ini akan selalu ada di halaman Instagram Indabar Indonesia. Akan selalu ada. Dan Arif, thank you sekali lagi. Teman-teman, minggu depan kita akan ada lagi Leading Through Crisis di hari Rabu jam 7 p.m. Jadi stay tune. Dan Arif, thank you. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Bye-bye.